guys, ini udah hari kelima. Balik lagi dengan tampilan Putri yang buluk juga. Ini aku yang buluk. Kita hari ini mau ke Gym Jill, Bang. Itu adalah sauna. Saunanya tuh seperti pemandian air panas dan juga ini udah cakep-cakep bajunya tapi buluk semua mukanya. Lalu kita malas membawa baju lagi. Jadi akhirnya kita langsung aja. Terus ini baru jam 8. Sebelum mulai, jangan lupa like dan subscribe. Selamat menikmati. Kita effort kan? Kita baru turun, terus Arel, Cie. Cie aja dulu biar orang penasaran. Cie. Terus kita sekarang mau ke gym juga, Bang. Soalnya gue udah mandi. Nah, kita mandi dan makan di sana. By the way, kayaknya aku nggak videoin pasti Gym Jill banget. Nggak bisa dong. Iya, soalnya pas sauna tuh aku takut bawa HP-ku, nanti HP-ku meledak. Jadi kalian lihat Gym Jill banget kurang lebih ya kayak di drakor-drakor gitulah, yang pakai yang rambut-rambut apa handuk-handuk di kepala naik kayak gitu. Oke, otw dulu. Kita kasih nih guys, silawap sauna, silawap dan Gym Jill bang. Yuhu, sauna. Let's go. Ternyata Gym Jill banget udah gak ada lagi, tapi masih ada kayak sauna dan lain-lainnya. Sedih sekali. Jadi kita udah bayar dan kita udah masuk ke Gym Jill bang ya. Bye. Maaf ya guys, ini tidak bisa divideokan karena terekspos semua. A few moments later. Baru selesai Gym Jill bang, kita udah terlahir seperti orang baru dan ini hujan. Yeah. Dan kita mau pergi jalan-jalan lagi ke Chill Park. Makan BHC guys. Lah, ternyata yang di sini cuma bisa take away doang. Jadi kita cari yang lain. Cari yang bisa makan jalan karena kita jauh dari rumah. Yeay, kita makan BHC akhirnya. Wih. Kita ini makan ayam. Ayam. Ayamnya asik. Kita cobain churrosnya. A few moments later. Udah selesai makan terus aku kedinginan sekarang. Dan semua hujan. Padahal 17 derajat. Iya tapi dingin banget, gak bohong. Kebangga juga. Gue manusia. Kita mau ke Songsu sekarang guys, Songsu. Sambil hujan-hujanan. Kita mau ke Tamburins dulu. Kok ya kita mau ke situ. Tapi gini guys, ada kakek nenek wey. Patung kakek neneknya guys. Cie, beli gantungan. Cie, pamerin dong. Hey. Ayam bekas bungkusan Putri udah gak ada harga dirinya lagi. Karena hujan, kehujanan dia. Ini manusia-manusia capek. Duduk dulu jadinya kita. Aku jadi beli tas. Yeay. Seru banget. Mereka masih mikir mau beli yang mana. Aku tinggal bayar, aku tunggu mereka bayar-bayar sekalian. Aku beli ini guys, tapi langsung pakai. Yeay. Tongin kakaknya buat pasangin. Banyak artis. Kita makan di Maple Tree guys. Met makan. Jadi hari ini kita makan Jeju Black Pork. Aku ini kemarin pengen banget, terus gak ada di itinerary, tiba-tiba ada deh. Tiba muncul gitu saja. By the way, kita jadinya bertiga sekarang guys. Iya, sedih sekali. Ya udah kita mau makan dulu. Kita udah di daerah Itaewon. Tadi gak ke video ya di Itaewonnya. Kita kan tiba-tiba muncul. Nanti kita udah transit dulu. Apa dulu berpisah dulu. Dadah. Hati-hati di jalan. Bisa kan pulang sendiri? Bisa gitu. Tebak siapa yang pulang sendiri. Coba di komen aja. Gitu lah buat YouTuber biasa kayak gitu pasti. Cobain makan yang sapi guys, pakai saus ini yang merah. Tapi nggak pedes. Belum lagi itu cobain. Restonya rame banget guys. Ini kita udah selesai makan. Mau bayar dulu. Gimana Put? Makannya? Enak. Sekarang kita mau jalan-jalan di Taiwan terus pulang. Pulang.
mau ke Gang Ganam Suril terus up ujung rodeo. A few moments later. Wih, ada di Itaewon guys. Inilah Itaewon, ya kan Put? Inilah Itaewon. Kita udah selesai dari Itaewon guys. Dingin banget tadi sampai ngomong aja kadang ada embun. Kadang, just lebay itu ya. Tapi kadang ada embun. Sekarang kita sepertinya mau ke Apojong Rodeo terus pulang. Kita mau ke Gangnam bentar buat lihat-lihat terus pulang. Begitu rencananya. Dingin banget, gak bohong guys. Aku sampai pakai pinjam jaketnya Putri saking dinginnya. Aku tadi sampai menggigil. Gitu. Ini 15 derajat tapi hujannya tuh gak berhenti guys. Udah 13 derajat dan hujannya tuh, hujannya tuh gak berhenti. Tau gak berhenti dari jam berapa? Itu dari keluar dari Jim Jilbang. Itu udah hujan. Sampai sekarang masih hujan. Kita jadinya makan Baskin Robbins. Emang luar biasa manusia-manusia ini. Ini adalah yang kita pesan guys. Itu kecil. Coba itu aja sih. Yang paling atas banana. Wow. Five minutes later. Oke guys, udah selesai makan Baskin Robbins-nya. Kita sudah mau pulang karena besok lagi subuh mau ke Busan. Ya udah, kita pulang dulu guys. Dinginnya. Kelakuan. Soalnya ini masih rintik terus dingin kan. Jadi gitu deh. Ini rintiknya nggak kelar-kelar guys. Kayak kenangan di masa lalu gak kelar-kelar. Kenangan kamu di masa lalu yang tidak kelar-kelar. Iya. Dingin ya. The next day. Aku kira aku masih sanggup turun. Ternyata tidak sanggup. Aku tidak sanggup turun ke sana. Tidak sanggup. I cannot. Jadi kita masuk mallnya aja guys. I cannot masuk guys. Tadi di belakang kita ada yang berantem, liat gak sih? Yang itu. Aduh, gue gak tau, bisa kelihatan gak ya? Yang itu, lagi berantem. Tadi sampai tampan-tampanan, sampai jabakan-jabakan. Iya, iya. Seru banget. Di sini guys, di sini. Udah kita kan di sini. Tadi kita mau ikut berantem, biar aku. Dingin banget, gue ngomong. Lo gak liat rambut gue, udah gak ada kayak gini. Udah pas, udah kawas pribadi. Oh, dia gak pakai celamek lagi, celamek gue aja gak banget. Awas. Dingin banget. Tadi gini. Hah? Apa? Lewat sini. Ada? Tadi gini nih. Awalnya gini dulu. Terus digampang kenapa tiba-tiba digampang. Keluar. Baru kata-kata muncul. Collect memories. Nothing. Sudah sangat kedinginan. Bau gosong. Bau barbecue kayaknya. Kayaknya gue mandi juga. Enak aja gue mandi terus ya. Bau banget sih kapan gue mandi. Gue tidur sama dia bau lagi. Weh, terus hari. Ini penjustaan. Nanti orang pada salah paham. Aku selalu mandi guys. Tinggi banget. Kalau gak mandi air panas gak sanggup weh. Enak aja, air panasnya nyala ya tempat kita ya. Kita mau ke tempat kapsul tren tadi udah beli tiket. Ternyata cuma tinggal sisa 6. Jam 6, jadi kita gak jadi ke temple guys. Karena ke temple mau 1 jam 50 menit. Wih. Gue jaket tebel aja dingin banget, tebel lagi mereka. Kita strong, gimana Fel rasanya Fel? Kita udah melewati badai hidup. Ini mah gak ada apa-apanya, Fel. Gak ada apa-apanya. Lebih takut dipotong gajinya daripada ini ya, Fel. Wah. Nanti kita naik ini. Ini kan udah Busan ya. Ke station lain dia ada 2 station, ada 3 station. Ini kita naik ini guys. Gak banyak kapsul trek ini. Udah sampai kita jam 6. Ini kapsul trek. Kita naik atas dulu. Nanti bakal baik ini ya rel.
Aku kedinginan. Aku keberatan jaket. Dua orang jadi dengan lemes banget. Dua orang dengan dua masalah yang berbeda. Mereka di belakang. Di sini. Kita lagi menunggu kapsul tren di depan. Udah mau masuk. Setelah nunggu 20 menit mau masuk. Udah tidur. Kita akan naik ini guys, dari barisan paling depan. Asik. Ke sini dulu guys, abis ini tren kita warna hijau. Kita sudah masuk kapsul trennya guys. Jadi baru dapat foto. Subscribe. Biar tidak seperti Everland. Everland part 2. Sudah selesai foto-foto. Viewnya guys bagus, cantiknya, uy, asik. Membuka unboxing mochi. Aduh, emang selalu cepat-cepat kita tipenya. Apa aja pun, yang mana aja boleh. Boleh. Semua dong. Asik. Komennya, yang bagus kan? Tak udah mau dimakan kan? Gak mau dimakan. Malam di stasiun. Jadi sudah selesai. Kita mau makan malam sebelum balik ke Seoul. Ah, dinginnya. Dinginnya. Kita bawa tok jadi dinginnya. Ini karikatur. Halo. A few moments later. Makan kupop guys akhirnya. Nggak anget-anget. Nggak bisa. Oh ini makan kupop guys. Nggak anget. Dekat station. Makan guys. Sabar. Ini makannya. Tanya ini ada ferry. Timbang kita. Kita yang 10 mau balik Seoul. Besok hari terakhir guys. Oh no. Cepet banget waktu berlalu. Aku ada belanja juga di station tadi. Karena nunggunya lumayan. Ini nunggu sejaman kita. Ini sekarang udah hampir 10 menit lagi, sudah jam keberangkatan kita. Cakep. Udah di dalam kereta guys. Akhirnya sampai station guys. Jadi ini sudah mau pergi ke pusat, udah siap-siap. Kita 521 sedangkan kita punya train tuh 557. Ini harusnya keburu lah ya. Kita mau keluar ke Busan. Asik. Jam 5 masih gelap di sini. Kita udah mau ke Hongdae. Ke Suso. Masih sepi banget anjay. Ini sih jam 5.30. Jadi kita lihat. Nah, kita tuh 5.07 dan kita baru sampai di Hongdae, cok. Muka-muka orang yang akan menghabiskan 600 ribu lagi karena telat. Ya sudah, namanya hidup kan gak ada yang tahu ya guys ya. Kita salah nunggu. Kita nunggu di atas, harus di bawah. Gitu, dari larian. Sekarang kita beli jadinya. Kita memang udah kayak orang sini aja, makanya loteria terus. Dengan loterianya. Kita udah otw lagi, karena jam 6.32 tiket yang kita beli. Kita take away dari loterianya. 3A sampai 3 deh bro. Nih 3. Kita sudah masuk ke dalam KTX ya. Mau gak mau, bentar kita tutup dulu. Mau gak mau, tiketnya gak tau gimana di refund atau gak keputusannya di tape.com. Ya. Dua juta melayang sih. Sepertinya dari perlu hilang 5 juta. Mau lihat burger aku gak guys? Gede banget wih. Sumpah aku wih. Ini tongkatsu. Jadi kayak kapsul gitu. Udah tidur 3 jaman, gila.
Karena coy, kita ke busana underground. Kita mau cari baju dulu karena dingin sekali guys. Walaupun kita banyak yang buka, kita cari baju dulu yang penting. Kita adalah manusia-manusia kedinginan. MMD, manusia-manusia kedinginan. Dingin banget. Gue kira busan tuh sepanas itu weh. Kita sedingin itu. Kayak sikap dia anjay. Karena itu hacon. Iya. Anjay, bus kita tidak jalan lagi dari bus. Anjay, ini bro yang kita cari bro. Kita mau tanya gamcut guys. Ada yang beli jaket akhirnya. Udah seneng kan? Seneng kan? Seneng kan? Kami lari. Kita lagi guys. Kita kira di sebelah sana kan. Ternyata di sebelah sini. Terus ya udah. Lari. Untung mesnya lewat. Apa tempat kita dulu kan set langsung kita lari dari tadi lagi korban lari udah seneng dia udah bisa tertawa jadi warna-warninya bisa seramai ini guys GG bro gimana kita nerobos keluarnya ya. Ini dia information. Kayaknya di situ deh put. Ini udah kelihatan kok itu semua. Yuk. Ini dia guys. Jadi tadi udah foto-foto di sini guys. Sudah foto-foto. Sekarang kita mau balik ke kayak mau ke Hyeongdae Beach dulu. Udah ini lagi. Udah sempit-sempitan kita. Dorong. Aduh, 1003-nya itu guys. Ditinggalin, kita baru juga nyampe. Capek banget. Satu bus punya kita. Udah gua sewa khusus buat kalian. Bilang ya makasih ke gua kalian semua. Yang nyetir baik, tadi dia senyumin gua. Terus gua senyum balik ya. Sekarang kita mau makan. Ini lagi main baseball. Kayak anak sekolah. Kita mau cari makan. Makan apa? Seafood. Ciput. Karena udah di Busan, bro. Masa enggak makan ciput? Uhuy. OTW kita sekarang. Ini Busan International Film. Enggak ada apa-apa lagi, enggak ada apa-apa. Kalau lagi ada international filmnya seru. Jadi kita bisa sambil screening-screening saudaranya siapa, gini-gininya siapa. Setahu gue ya. Sayang sekali, tapi tidak apa-apa. Kita balik ke Busan International Film. Yes, baby, yes. Sekarang kita mau OTW cari makan dulu. Makan seafood. Inilah manusia. Kita nunggu 16, gue udah mulai gemeteran. Kita dapat nomor 62. Ini ada yang pelukan. Dingin dia, dingin. Iya, balon tuh. Balon apa itu? Pot rice. Mendingan abalon gue bilang. Tinggal di shot. Iya tuh. Nggak bisa. Ini nggak boleh. Saking kedinginannya kita kira ke toilet weh. Sedingin kedinginan itu kita. Ya, Fel. Kita jadi tunggu di dalam. Akhirnya duduk juga. Masuk. Ayo nunggu makanan yang kita pesan. Semoga di dalam. Nunggunya berapa menit ya kita dapat? Ada kali 30 menit. Di makan. Lagi bahas masalah ini dengan sangat serius pembicaraan meja bundar. Ini side dish-nya enak banget tuh. Ini adalah jamur guys. Aku kira kayak tangsuyuk itu tahu tadi. Ternyata jamur. Wow. Gila sini. Ini ada ganjang-ganjang, kepiting mentah, ada abalon. Kepiting nggak mentah ya? Kepiting mentah deh. Ini ada sashimi, ada shrimp. Ini octopus. Ini sora. Snail. Snail.
makan mentah lagi kita. Wah. Terus ini dikasih juga kuah siluit. Terus Widi ini masih aja. Oh, itu abalone rice bukan dong? Anjay, abalone rice. Lagi baca manual cara makannya. Pour the hot water and cross the cap. Oh. Oh, kayak bikin kayak sosot lah ya, Put. Iya, mirip. Oh, dulu kita. Okay, soy sauce from the soy sauce marinade yang ini. Ya. Nanti kasihin ke nasi. Oh. Coba ya, lucu banget. The game changer. Yolk sauce. Yolk sauce ya. Kita cobain ya, berarti ini nasinya. Kita pisahin dulu ke sini. Ke wijen. Kita pindahin dulu ke wijen. Terima kasih. Udah dipindahin semua, ini ditutup lagi. Ntar sisain kerak-keraknya di sana guys. Ntar pindahin dulu. Jadi karena dingin, aku dan Feli ingin menggunakan celemek. Dia yang nantangin guys, pakai celemek. Bolak-balik gak, Fel? Gue pengennya bolak-balik. Ayo, gue gak takut. Kita udah ambil celemeknya. Ah, dingin banget. Wah, aduh. Apa itu, jangan. Apa ini, jadi biar awan. Depan belakang dong. Udah sampai tanganku getar, maaf ya guys. Kira jadi stabilizernya kurang kuat. Gitu deh. Kita mau ke blue line. Kapsul train. Tanganku kayak geter banget. Kita mau ke sini orang itu jualan tok. Aduh, dingin banget deh. Tuh. Dingin kali. Biar gak berantem. Jujur aku udah gak bisa pikir lagi. Putri masih bisa pikir gak? Gak tau aurel udah. Seperti orang Eskimo. Ini bertahan hidup. Feli, Feli paling santuy. Ya kan, Fel? Jujur, kalau kalian lihat agenya tuh sampai berembun, berembun langit gitu loh. Kalau kalian lihat ke belakang. Cuma gak tau kalian bisa lihat gak. Jujur kita pengen ke pantai yang banget tapi ini dia nggak sanggup. Akhirnya udah gila banget. Baru.